Jelang pemilu 2024, Nahdlatul Ulama membebaskan warga Nahdiyin untuk menentukan pilihan pada pemilu 2024 mendatang. Yang terpenting, wakil yang dipilih nantinya mempunyai tujuan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan berakhlakul karimah. Hal tersebut disampaikan Ketua Tanfidiyah Nahdlatul Ulama Jateng Kiai Haji Muhammad Muzamil saat menghadiri peringatan satu abad NU di Grobogan, Jawa Tengah yang dikemas melalui Jalan Sehat. Bupati Grobogan Sri Sumarni dan Wakil Bupati Grobogan Bambang Pujianto beserta Muspida Grobogan serta ribuan warga Nahdiyin se-Kabupaten Grobogan turut hadir menyemarakan kegiatan Jalan Sehat tersebut. Kiai Haji Muhammad Muzamil mengatakan bahwa NU bukanlah partai politik. Pihaknya tidak mempunyai hak untuk mengarahkan warga NU untuk memilih kepada salah satu kandidat maupun partai yang mengikuti pemilu 2024. Segenap warga NU diberi kebebasan untuk memilih para wakilnya. Yang terpenting, para wakil yang dipilih nantinya mampu menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan berakhlakul karimah. NU kan bukan partai politik ya. Jadi sebagai warga negara, kita sudah berulang kali mengikuti pemilu, sehingga insya Allah semuanya sudah semakin dewasa untuk menentukan pilihan. Harapan kita semuanya untuk menjaga persatuan dan kesatuan, menjaga akhlakul karimah, serta kalau memilih, ya memilih kandidat yang memperjuangkan bangsa dan negara ini supaya lebih baik lagi. Kita yakin semoga pemilu ini bisa berjalan lancar, damai, demokratis sesuai dengan peraturan yang berlaku. Warga NU sudah berulang kali mengikuti pemilu, sehingga warga NU sudah semakin dewasa dalam menentukan pilihan mereka masing-masing. NU berkeyakinan bahwa warga NU akan memilih para wakil yang terbaik untuk bangsa dan negara, sehingga bisa membawa kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Dari Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Rubadi IMTV melaporkan.